50 biksu termasuk biksu Tudong melakukan tradisi pindah pata sebagai awal perayaan Waisak 2567 Buddhis Era. Kelenteng Leong Hokbyo jadi titik awal perjalanan tradisi pindah pata. Puluhan biksu itu berjalan sepanjang Jalan Pemuda Kota Magelang pada Rabu 31 Mei 2023. Pindah pata merupakan tradisi dari India kuno yang dilakukan para biksu setiap hari. Para umat memberikan dharma kepada biksu dalam bentuk makanan, minuman, dan angpau yang dikumpulkan dalam sebuah bejana. Pindah pata jadi salah satu cara bagi umat Buddha untuk berbuat kebaikan dengan berderma kepada biksu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Waisak Nasional 2023, Bante Damafudo Tera. Pindah pata ini memang keseharian ya, keseharian dari para biksu, di mana tradisi India kuno itu kita harus melakukan pindah pata, karena kan para biksu ini sudah meninggalkan rumah, jadi nggak ada keluarga, nggak ada apa, jadi hanya berharap menerima dana makanan ini dari umat-umat. Usai melakukan tradisi pindah pata, para biksu melakukan perjalanan ke Candi Borobudur untuk melakukan beberapa rangkaian Waisak, termasuk detik-detik puncak peringatan Hari Raya Waisak pada tanggal 4 Juni 2023.